السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحجاج وعلى آله وأصحابه الأحجار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين له تفضيلا. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لنا مغفره من عندك انك انت الغفور الرحيم. اما بعد الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وللأصحاب والذي وذرية آل البيت أجمعين استخلصت لفترة من أربعة صحابة فضل عمرو الصنعاني واستخلصت لفترة سلطان الأولياء لله فترة سيدنا المقدس والسلام وإلى استخلصت لفترة سيدنا مطر شمس ومبارك من الرحمة فاستخلصت لفترة سيدنا مطر شمس ومبارك من الرحمة فاستخلصت لفترة سيدنا مطر شمس والآخرين هم الشيخ لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإن قتلت في مجاهدة الكفار كان جزاؤك الخلود في دار البقاء. فإن قتلت ما أسات من لم مات سبصر في مجاهدة الكفار إن دلم برانا مرانغي وان كافر perang syariat, perang lahir lawan wong kafir, karena jaza bukan khuludu fi dalil bako, maka balik imal sesira iku suarga manggon fi dalil bako ing dalam tempat tamat suarga. Jadi mati syahid perang niki piwalese Allah wong mau nang suarga manggone salawase sebab mati syahid ganjarane ngoten niku malah ora dilandra wong mati syahid dia agama cara jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kudu langsung perang ya nganggone pedang panah. Nah perang itu bisa menamani perang fisik, tapi perang maring karo setan dengan dunia. Jadi sasarane niku sehingga lebih bagus iblis setan rupa bentuknya niku orang kaya ini sebab jismun lahir harus. Jadi orang berharga kayak kita bisa di dalam mata nikulah setan ciptaan Allah kaya mikuwau. Tapi yang menungsa boten ya bentuk fisiknya enten, rohnya enten jadi nakor. Sedangkan musuh malih setan atau iblis lelakornya ikut dipun sebab hawa dorongan nafsu menungsa bahwa nikukur bahwa nawin nakan hutan pun dilengkapi niku. Nah, jadi bimbang semoga niku tak bisa wansul lewat ilmu kita bimudah ada di syaitan. Nanti nalikan yang anak sopo siro pernah mengalir kira-kira sejan toli wah mau perang kalau setan, wah mau kok lapar kita, ya perang kalau setan,
jero keinginan si mendorong dari dalam hati untuk berbuat sesuatu melawan Allah. Kira-kira contohnya apa itu? Merangi nafsu perkara untuk melawan sing jero itu melawan karo perintah Allah. Contohnya apa? Contohnya wong merangi setan. Niki perang wong kafir, ki wong Islam perang terkawal berdoa para mati. Dan itu bedanya di surga. Besok salawasen itu orang langgar, orang tahu harus kau langsung al-baqir kitab langsung niki wong sing mati syahid sebab bela agama, bela tauhid. Niki wong di mana sebaya itu. Dan saya ini perang kalau setan. Mati wong mau. Primer contohnya. Bapak-bapak makan maus, pergi. Terus sampai ditembak jarane mati kalah karo apa biru aneh gak tidak berat orang di setan tapi mau mati kalah karo setan contohnya apa berapa tahun berapa makan ngaji miki uang nyopet gak warna kobe sebab itu termasuk kan lawan tembak tes mati dia mau mati. Tapi mati nuruti. Tak kok ngasal sore kayak apa? Tapi tidak kok sih beri. Bes. Dia kok mati mati. Mati sangit. Kalau setan, kalah ini. Orang mati, ia gugur nuruti. Ia berarti kalah kalau setan. Nah, saya kita pakai. Perang kalau setan menang, contohnya apa? Ngaji, meritin. Ngaji, meritin, terus. Ini dia ngaji ya. Pulang balik, kumpul-kumpul, perang setan, tapi orang bawah, karena pesuk. Perang kalau setan, siapa menang, contohnya apa? Sampai menang kalau setan. Ngaji. Iya, maka ngaji. Namanya kalau setan. Menang. Nyambung ya? Ini sih penting kepahaman supaya kalau panjangnya sedoyo ngadepi musuh buatan bingung lah bentuk si koyo niku mau jenis si koyo niku perang kalau setan boleh menang perangnya sedangkan setan beli karton ya setan orang karton setannya orang maton berarti musuhnya orang maton dan perintah gondidin ini setan apa duduk kita harapannya kayak gue perang kalau setan kalah ini bisa roh jadi anak mumpan sembahyang kurasi ke sukop rekod ngeladini dagangan ya nanya si kalah siapa? Bonge tapi yang mau mau coba kasih bukti dan tetap sembahyang dia menang apa kalah? Menang. Nah, bentuk si koyok niku setan apa boten? Boten. Lah, primer men kula panjenengan ngerti yang dia setan kali duduk wong kok ora bisa didelem sih. Nah, setan orang apa? Tapi perbuatannya setan bisa tidur tingali ningarane perbuatannya setan kanggo apa? Perbuatannya sih bisa tidur tingali tapi wujudnya setan orang sehingga maksud saya yang sultan sultan itu kan orang bisa tidur setannya usara sama jikulia subaru sama anaknya kerasa dikir ngomong dikir itu mangi suwi temen yang istekor kalau mandu mandu karena sih kayak gue nah ini sih dan sekarang nah grudel si koyok itu dalam rangka ngelakoni perintah grudel ayo orang ngomong tahu kayak gue iya iya. Lagi ngadep mari ngobrol tapi orang bumbung tahu sering. Niku wah orang ini lagi berang.
lagi terang. Kerasa kayak itu boten waktu itu. Kerasa. Kerasa mungkin di kubur cetak. Kerasa. Ngantuk. Kerasa boten ini cetak. Kerasa. Gue ngantuk gue itu. Ini gambaran-gambaran sing koyo ini sehari-hari ilmu yang kau nekot ngerebut nang ilmu yang syarikat orang ketemu bulannya kalau pulang balik iya, ini ilmu yang kau nekot kok koyo ini ku ketika kau panjenengan ngantuk sadar ke setan ngotan buatan gue tau buatan nih buatan kok gak boleh ini gambaran ini diprediksi koyo ini setiap sangat kula panjenengan kagem iki. Teknik cara setan ngeluk kanggo merake men wong mau kalah. Carane iku siji penipuan, lorone penyesatan. Yen panjenengan kelingan lara, engko bisa paham. Penipuan iku perkara sing ora sames dine. Cara glogor rentang disemir terus ada Jakarta dan asalnya kayak gitu. Barang wes bisa seterusnya gue pelakuan kayak gitu terus penipuan. Yang penipuan itu bentuknya barangnya orang asli. Nah, jadi untuk memprediksi merangi setan sebab setan orang katon dikuntingani saking perbuatan yang terkait niku ala nyulayani pendek Allah niku namine perkara si dilakukan di dalam koneksi secara alamiah wong kadang-kadang melakukan sesuatu perbuatan ini orang benar ini setan tapi kalah ditabrak niku karena sindrom malah lebih kuat sehingga dia muncul keberanian yang modalnya keberanian dari setan. Contoh wong rampok, ini bukan jelas salah tapi tekan lagi perbuatan tekan si koyo ini wis dikuasai dari setan mau ini membentuk petang ayo enak, ngasih duit boleh, bisa ngasih duit apa-apa mulanya, lagi ini setan wis merobat sikap oleh niku dari penyesat. Nah, jadi udah mulanya saat dulu yang ditelukakan penjenengan ngerti si ngerti itu kok rohnya ngerti itu rohnya sebab si jenenge setan kalau mau bentuk langkah fisik jasa ini anaknya mau roh sehingga bisa ditinggali di dalam aku perbuatan. Nah perbuatan sih bisa asal ini ku mau setan main mau kampang setelah ini baru siji penipuan terus banyak. Nah kita jangan sampai terjadi tertipu supaya jangan tersesat. Jadi yang kula paringan ditipu kerasa ngoten itu kayak siji contoh ketika memprediksi ini ada perbuatan setan ana siji wong ngeracun niki gelas susu tapi gelas racun lah racun ini si mereka desakan dari orang yang di dalam kuat imane niki ngerti sing ora kuat bimawa ngerti kok kegelasan demek mawon kerasa cara bokal ini mah niki mini demoten. Jadi ketika akan orang itu pegang bacakan tiga kali setelah dibaca niki getaran boten terus ora sakit. Tapi kalau orang soleh kok taufik bukan pilih tapi pakainya iman ngomotan bisa domennya paham beli ini karena wong wilid supaya anti racun aja nanti lebu gendah sama racun ini ku diwajah sama ngino ini ku mesti karena kayu getaran oh ini berarti anak racun ini ku mau ngalir iman tapi wong tolek kok orangnya ini ku
Ketika bilas ada racun, dia sudah tahu. Oh, dia ada racun. Boleh berkesan. Niku gambaran antara wong si oleh pengerani mari Allah temporer. Tapi yang nonton rekod niku orang istiqomah. Dalam keadaan apa saja dia akan diselamatkan oleh Allah. Ayo, saya kandung.